harapan daripada orang tua masyarakat Aceh itu hmm. Jak sikula adalah untuk nya be dipengut hmm. Kemudian jak bud adalah untuk nya be ta pengut go. Hmm. Jak ikula hmm. alhamdulillah selesai kita tidak akan ditipu mudah ditipu oleh orang lain. Hmm. Tapi pergi ngaji mondok di daya sebagai santri ini adalah bekal untuk kita bisa mengatasi uh, pengaruh lingkungan, pengaruh pergaulan mm -hmm. untuk tidak terjerumus kepada korupsi ataupun dalam saja nyat beruf mu mm. <laughs> Baik, kemudian uh, siswa Aceh itu lahir pada tahun 2014 yang pada saat itu uh, di, di yang digagas di, 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 di oleh Abu Haji Faisal itu sendiri. Hmm. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وحده والصلاه والسلام على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه ومواله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا فهم النبيين wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Sahabat di Podcast channel yang tercinta, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah berada kembali di ruangan podcast yang sangat kita cintai ini tentunya dan alhamdulillah Suatu kehormatan dan kemuliaan bersama kita di sini telah hadir sosok narasumber bersama kita. Beliau bernama Tengku Muhammad Yasir MA, Beliau merupakan sebagai ketua STIS NU Aceh iaitu Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Aceh dan beliau juga merupakan sebagai ketua forum PT KIS Aceh atau kepanjangannya Forum Perguruan Tinggi Swasta Aceh dan beliau baru saja dilantik menjadi ketua forum PT KIS iaitu pada tanggal 17 November tahun 2022 artinya beliau baru saja uh, dilantik menjadi ketua forum dan kita ucapkan selamat kepada Tengku Muhammad Yasir atas terpilihnya menjadi ketua forum mudah-mudahan uh, amanah dan insyaallah beliau akan menjadi yang terbaik dan sukses selalu insyaallah amin dan alhamdulillah di kesempatan kali ini teman-teman sekalian Uh, kita akan membahas yaitu terkait dengan uh, karena beliau di sini hadir sebagai ketua Stisnu Aceh. Jadi kita ingin tahu bagaimana sih kampus uh, Stisnu Aceh itu. Oke, okay, baiklah langsung saja kita menyapa Tengku. Wassalamualaikum ya Tengku. Waalaikumsalam uh, warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Tengku, sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat. Baiklah uh, di sini kita akan membahas uh, terkait dengan kampus Stis NU Aceh Tengku. Karena beliau karena Tengku di sini hadir sebagai ketua Stis NU Aceh, jadi kita akan mendengarkan pembahasan terkait dengan kampus Stis NU Aceh. Okey, baiklah tanpa menunggu lama, langsung saja kita mendengarkan pembahasan kepada Tengku kita persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yang kami hormati dan yang kami muliakan, pengurus D, apa DAO dan para pemirsa sekalian di mana anda berada, sedang beraktivitas dalam ibadah Kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjalankan rutinitas pekerjaan dan ibadah sehari-hari, kami di sini hadir untuk menyampaikan Uh, sedikit uh, informasi terkait dengan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahlatul Ulama sebagai ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahlatul Ulama dan Forum PTks Aceh. Yang pertama, kami sampaikan alhamdulillah di Aceh tahun 2014 sudah lahir perguruan tinggi yang berbasis daya Uh, dan pada saat itu hanya beberapa daya yang uh, membuka purkuran tinggi di dalam di dalam daya. Alhamdulillah uh, di Aceh tahun 2014 itu di tepatnya di desa dilibukti di Sibre, yaitu Sibreh. Uh, Abu Haji Faisal Ali atau Uh, dikenal dengan Abu Faisal ketua MPU Aceh dan beliau juga salah seorang uh, anggota Majelis Masyhuh di Republik Indonesia Masyhuh Menteri Agama nasional ya eh? nasional kemudian uh, beliau juga uh, ketua PWNU Aceh hmm. uh, ketua PWNU Aceh tiga periode hmm. Ada satu uh, lembaga di PWNU itu namanya LPTNU, hmm. lembaga perguruan tinggi Nahlatul Ulam. Ulama Aceh. Hmm. Alhamdulillah dalam periode akhir ini kita dipercayakan sebagai Ketua LPTNU. Subhanallah. Jadi jika bakalnya di situ ada lembaga perguruan tinggi, maka Abu Haji Faisal Ali. sebagai inisiator dan penggagas lahirnya sekolah tinggi ilmu syariah di dalam dayahnya sendiri. Ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Karena hadir uh, STIS NU Aceh itu merupakan tuntutan daripada masyarakat. Hmm. Di mana masyarakat pada saat itu Uh, galau bahasa sekarang itu galau <laughs> bimbang dimana menitipkan anaknya di perguruan tinggi hmm. yang harapannya itu menjadi manusia-manusia yang berakhlakul karimah. Hmm. namun banyak hmm. perguruan tinggi yang gagal uh, dalam mencetak serjana itu dia hanya pintar intelektualnya tapi akhlaknya itu masih diragukan. adapun mendapatkan catatan-catatan di dalam bekerja di dalam pemerintahan beliau. Mereka hebat, pintar intelektualnya namun di dalam bergaul dan bekerja di dalam pemerintahan banyak pemerintah-pemerintah yang hari ini kita lihat ya intelektualnya tidak diragukan tapi mereka diragukan oleh KPK. Banyak yang ditangkap KPK Yang gara-gara korupsi, padahal yeah. orang pintar hebat, mm. maka masyarakat uh, artinya membuka kawasan, ya, membuka kawasan, belajar itu ternyata tidak cukup hanya belajar di TPA saja, tingkat fardhuin saja, ternyata harus belajar itu hingga ke liang lahat, sebagaimana hadis Nabi. Uh, wajib menuntut ilmu dari ayunan hingga kelianglah. Ternyata tingkat sarjana itu juga harus dipupuk, harus dipupuk betul-betul dengan ilmu pengetahuan ketahanan agama. Karena setelah sarjana lah dia baru bekerja. Maka sebelum dia bekerja di tingkat perguruan tinggi itu harus betul-betul kuat uh, apa namanya pemahaman agamanya. Maka Sisnu Aceh itu hadir menjawab tentang masyarakat tersebut. Untuk melahirkan uh, sarjana yang bukan hanya sarjana yang keahliannya di dalam bidang studi masing-masing, dalam intelektual, akademisi, tapi juga melahirkan ulama, ya. Sisnu Aceh adalah perguruan tinggi berbasis daya yang melahirkan sarjana, bukan hanya sarjana, tapi melahirkan ulama. Masya Allah. Alhamdulillah, kemudian. Ya. Uh, sebagaimana harapan daripada orang tua masyarakat Aceh itu hmm. Ja sikula adalah untuk nyak be dipengut <laughs> Kemudian Jakbet adalah untuk nyak be tapengut go. Hmm. Ja hmm. alhamdulillah selesai kita tidak akan ditipu mudah ditipu oleh orang lain. Hmm. Tapi pergi ngaji mondok di daya sebagai santri ini adalah bekal untuk kita bisa mengatasi uh, pengaruh lingkungan, pengaruh pergaulan mm -hmm. untuk tidak terjerumus kepada korupsi ataupun dalam saja nyat beruh mupenggot. Mm. <laughs> Baik, kemudian uh, siswa Aceh itu lahir pada tahun 2014 yang pada saat itu uh, di, di yang digagas di, 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 di oleh Abu Haji Faisal itu sendiri hmm. ya Ketua MPU Aceh sekarang. Yang pada saat itu uh, ketua pertama itu adalah Abia Hatta, Dr. Muhammad Hatta hmm. yang sekarang juga merupakan wakil MPU Aceh. Yang beliau yang menggagas yang lahir uh, SIS MPU Aceh itu yang sangat luar biasa. Dosen-dosennya itu banyak dari timur tengah. Yang uh, hari ini juga masih banyak yang dari Timur Tengah yang menjadi dosen-dosen studi yang, di sana ya? Ya di Sisnu Aceh. Mm -mm. Maka dosen-dosen uh, yang ada di Sisnu Aceh itu dosen-dosen yang baik, yang ramah, yang merupakan alumni-alumni di Timur Tengah mm -mm. yang tidak perlu diragukan oleh masyarakat Aceh. Mm -mm. Kemudian uh, di Sisnu Aceh itu ada dua program studi. Mm -mm. Yang pertama uh, program studi hukum keluarga Islam. Program Studi Hukum Keluarga Islam ini sengaja uh, apa namanya dibuka program studi ini karena program studi Hukum Keluarga Islam ini dia bisa bekerja dua tempat. Hmm. Yang pertama di instansi pemerintahan, uh, apa nama di perkantoran, hmm. jadi apa hakim, jadi uh, apa namanya pan, ya. panitra, kan, <laughs> menjadi penyuluh penyuluh di dalam masyarakat, yeah. ya, uh, menjadi. Uh, bekerja di dalam instansi pemerintah pada umumnya, kemudian juga menjadi guru, uh, guru kemenak, yeah. uh, jadi bisa juga menjadi guru guru kemenak, ya guru kemenak, guru madrasah. Kemudian uh, ada program studi uh, hukum ekonomi syariah mm. yang mana hari ini ini perbankan syariah, walaupun masih ada sebahagian dan segelintir orang yang masih mengembalikan bank konvensional ya, ke, ke Aceh, ya. Yeah. Mungkin ini berbeda sudut pandang, ya. Mm. Tujuan apa ini? Padahal yang masih perlu diperbaiki, sistem ya. Sistemnya diperbaiki, bukan syariahnya, ya. yeah, betul. bukan syariahnya yang salah. Mm. Jadi, ketika tidak bisa membaca Al-Quran, bukan salah Al-Qurannya, <laughs> mungkin metode, yeah. ya. metode cara membaca, membaca. al-Quran itu yang belum didapatkan mm -mm. kemudian. Uh, juga di sini kami sampaikan bahawa harapan ya, harapan daripada pendiri pembina sekolah tinggi ilmu syariah Datuk Ulama Aceh kenapa harus di dalam daya kenapa enggak di luar mm. di dalam di daya itu dididik manusia itu 24 jam betul 24 jam uh, siang pagi sampai malam yang dididik itu adalah pendidikan agama murni ataupun di dalam daya tradisional yang betul-betul di situ mencetak ulama, mencetak kader-kader dakwah yang akan berdakwah di dalam dayah dan di dalam masyarakat hmm. di mimbar-mimbar khutbah yang mengajarkan kepada masyarakat tentang syariat Allah. Hmm. Namun untuk hadir dakwah di dalam masyarakat itu tidak selesai menyampaikan syariat. Kerana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwah itu tidak hanya di dalam Masyarakat kelompok kelompok tertentu, tapi berdakwah kepada seluruh umat manusia. Hmm. Maka ayat yang turun itu, bisa kita lihat ada ayat yang turun ya, sebagai ayat uh, ma apa, maki ada madani, madani ya. Bisa dilihat dari asbunuzul itu ada yang disebut dengan ya ayuhana wahai manusia itu untuk semua manusia. <coughs> tidak hanya ya ayuhana diina amanu kepada orang-orang yang beriman saja tidak. Hmm. Maka kalau ulama dayah hari ini alumni dayah menutup mata tidak peduli kepada syariat Islam yang ada di dalam pagar pemerintah, hmm. maka ini suatu uh, kesalahan besar. Mm -mm. Nabi Rasulullah SAW tidak mencontohkan demikian. Iya yeah, yeah, betul. Uh, Nabi tidak memilih-milih mm -mm. uh, dalam berdakwah. Maka jauh uh, sebelum lahirnya Sisnu Aceh itu tungku-tungku dayah, alumni alumni dayah hanya berdakwah di dalam dayah di dalam masyarakat khususnya pada masyarakat-masyarakat yang apa namanya orang-orang tua mm -hmm. ya dalam bidrah mm -hmm. ataupun di mimbar-mimbar khutbah harapan dari Abu Faisal Ali sebagai pembina Sisnu Aceh ini agar tungku-tungku daya alumni alumni-alumni daya ini bisa berbagi ilmunya bisa menyampaikan syariat yang hak ini bukan hanya di mimbar khutbah tapi di instansi-instansi pemerintahan mm -hmm. Bagaimana mewujudkan uh, apa namanya uh, Aceh ini bersyariat sementara pemangku jabatan pemerintahan ini tidak kenal syariat, tidak paham uh, syariat. Dan untuk paham syariat di level di tingkat usia mereka ini ini sungguh sudah sangat uh, jauh daripada harapan untuk bisa paham syariat. Kalau tengku-tengku daya ataupun alumni-alumni daya yang sudah kokoh daripada apa namanya pondasi-pondasi agama ini hmm. tidak hadir di dalam masyarakat di dalam pemerintahan ini suatu yang uh, keliru di dalam misi dan visi dan misi mewujudkan negeri Aceh ini bersyariat hmm. maka dibukalah kampus di Sistem Aceh di situ mengharap agar santri yang pulang dari dayah nanti khususnya dayah Mahyal Ulum hmm. Uh, ini bukan hanya membawa pulang ijazah, tapi mereka diakui oleh masyarakat sebagai tokoh ulama, uh, ulama yang sekaligus juga sarjana. Uh, harapannya agar mereka di dalam uh, berdakwah itu tidak hanya di dalam masyarakat, juga di dalam instansi pemerintahan, uh. agar pemerintah ini kokoh, kuat, fondasi agamanya, sehingga sinergi. Dengan MPU Aceh hmm. sinergi dengan ulama-ulama di dalam membangun Aceh ini menjadi bersyariat dan bermartabat. InsyaAllah kalau di dalam di dalam pemerintahan itu diajarkan hmm. uh, diberikan ruang hmm. ya untuk uh, belajar kembali ya hmm. mengulangi kembali pelajaran-pelajaran agama hmm. sehingga tertanam di dalam jiwa mereka itu fardhu ain ya, fardhu ain. Hmm. Insya Allah mereka itu tidak berani melakukan kemaksiatan, melakukan kesalahan-kesalahan, hmm. ataupun uh, memakan harta-harta uh, yang tidak diamanahkan di dalam agama. Hmm. Insya Allah semua pemerintahan itu baik maka masyarakat turut akan menjadi masyarakat yang baik dan makmur dan mampu. <laughs> <laughs> uh, itulah uh, harapan ya. Hmm. Ada dua uh, harapan di sini. Yang pertama, kami mengajak, ya, mengajak masyarakat Aceh itu, hmm. uh, pada umumnya, untuk menitipkan anak hmm. di dalam daya. Kalau misalnya usia sudah uh, melanjutkan di perguruan tinggi, kita hadir di tengah-tengah masyarakat Aceh ini untuk menampung, ya, menampung adik-adik uh, hmm. para mahasiswa untuk sekolah di STIS NU Aceh uh, kampus uh, yang berbasis daya yang insya Allah akan mencetak ulama dan sekaligus sarjana kemudian harapan kami juga kepada pemerintahan uh, pemerintah pada umumnya siapa saja hmm. untuk mendukung ya, mendukung program ini mendukung lembaga ini lembaga SISN Aceh ini hadir di tengah-tengah uh, masyarakat Aceh dan harapan kami agar alumni-alumni yang uh, dilahirkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Syariah itu Ulama Aceh ini hmm. diterima, difasilitasi di mana saja mereka membawa ijazah walaupun belum berapa banyak alumni kita hanya baru dua angkatan, ya. dua hmm. dua wisuda dua, dua kali wisuda uh, mereka mohon untuk difasilitasi tempat bekerja bersama-sama tujuannya adalah membantu pemerintahan hmm. di mana saja Betul. mereka siap karena sudah di apa namanya diberikan pemahaman agama yang kuat mereka Uh, insyaallah kami sangat yakin dengan didikan-didikan para dosen dan para guru-guru di daya insyaallah akan bisa menjalankan amanah, peran dan fungsi sebagai manusia untuk berbagi sebagaimana rasul mengatakan khairun nas anfa'uhum min nas sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Mereka hadir di sini di uh, sebagai mahasiswa untuk memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Mungkin demikian daripada bagi saya. Masyaallah. Ini sahabat Devor ke channel yang tercinta. Ini sangat tepat sekali apa yang boleh disampaikan karena uh, sesungguhnya uh, saya juga merupakan alumni di NU. <l> <lama> <Bass Busan> saya angkatan pertama. Jadi kalau ingin melihat bagaimana kemampuan alumni NU, mungkin uh, boleh dilihat di portofolio saya di DAO Podcast Channel. <laughs> dan sungguh luar biasa ya, jadikan di Stis NU ini kami tidak memuji kampus sendiri tetapi kami melihat dan menilai bahawa kualitas yang dijalankan oleh kampus TIS NU Aceh ini sangat luar biasa bahkan bahkan sangat sangat diberikan kemudahan bagi sesiapa saja yang ingin belajar menjadi akademik menjadi akademisi Dan tentunya, uh, Tengku, uh, kita juga ingin mengulik dan melihat sejarah didirikannya Stis NU Aceh ini perjuangan dari awal proses sampai Stis NU Aceh ini sudah mengkaderkan dua kali uh, wisudawan atau angkatan. Bagaimana proses uh, perjuangan terdirinya Stis NU itu? Baik, uh, proses hadirnya Stis NU Aceh itu. Uh, yang pertama ini adalah tuntutan masyarakat tuntutan masyarakat yang seperti kita sampaikan tadi mereka galau ya galau <laughs> menitipkan anak hanya di mana apalagi pengaruh pergaulan yang hari ini yang orang tua khawatir ya mereka lepas mm -hmm. daripada ibunya Betul. daripada pantauan orang tuanya mm -hmm. maka hendaknya untuk tingkat Belajar di sekolah tinggi itu di tingkat sarjana, serata satu itu harapan mereka itu agar mereka bisa mondok di dayah, maka dayah membuka perguruan tinggi mm -hmm. menampung aspirasi masyarakat tersebut agar anak mereka itu terjaga dan betul-betul dibimbing dalam pengetahuan agama. Nanti akan lahir sarjana. Bukan hanya pintar ahli dalam bidang intelektual, tapi betul-betul menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Hmm. Maka hadir uh, si wajah itu penuh uh, tantangan besar ya, <laughs> tantangan besar karena uh, masyarakat aceh itu melihat kalau uh, daya sudah ada kampus itu yang kamudonya, yang, <laughs> yang kamudonya. Ya padahal kita masih di dunia, iya, bukan, bukan, bukan belum di belum, <laughs> belum di akhirat ya, belum di akhirat. Inilah tuntutan tuntutan masyarakat hmm. uh, dibukanya uh, kampus Trisn hmm. yang harapannya hmm. itu sarjana itu bukan hanya sarjana pintar dalam bidang hmm. ritualnya tapi menjadi mahasiswa eh oh, menjadi alumni ya sarjana yang berakhlakul karimah. Hmm. Kemudian ini satu-satunya, ya, kampus uh, Nahdlatul Ulama, kampus NU yang didirikan di Aceh. Sebenarnya dulu Abu Faisal Ali mau mendirikan UNU di sini Universitas, Universitas. Ulama. Mm -mm. Karena pada saat itu, alumni-alumni dayah belum, uh, belum banyak yang punya ijazah uh, S2 dan S3. Artinya kewalahan kita dari... SDM pada saat itu, mm. SDM. Tapi Alhamdulillah, sekarang bantuan daripada pengurus-pengurus PW mm. ini sudah uh, apa namanya, mengembalikan semangat dulu mm. untuk membangun UNU. Ini harapan dari kita semua agar di Aceh lahir Universitas Nahlatul Ulama nanti InsyaAllah. Ya, nah, ulama. Ini kampus yang hmm. bisa kita katakan kampus jantung hati ulama. Kampus jantung hati ulama ya. Nah, kami juga uh, sangat apa namanya uh, bersemangat ya, bersemangat Betul. karena uh, satu-satunya kampus uh, kampus uh, stis NU Aceh hmm. yang uh, tujuannya Hadir adalah untuk uh, apa namanya menampung hmm. ya aspirasi masyarakat hmm. agar masyarakat Aceh ini betul-betul uh, hmm. ada satu fasilitas hmm. yang mau menitipkan anak ya yang adanya sekolah dan adanya uh, belajar agama, artinya mereka. Bert Pena, Likula pina, hmm. pina uh, kampus berbasis daya. Yeah, yeah. Uh, kalau kampus-kampus yang umum, itu banyak. Yeah. Ada, uh, apa namanya, unsia, ada ui. Hmm. Ya. Hmm. Tapi yang kampus yang mereka betul-betul dipanggari, dibentengi dengan akidah ahli sunnah wal jamaah hmm. yang bermazhab syafi'iyah, walaupun belajar itu bukan hanya mazhab syafi'iyah, hmm. itu Di tempat kita, hmm. di daerah Mahayal Ulum ada posisi Sisnu Aceh hmm. ada hal tersebut. <laughs> ya. Kemudian dari segi BAN PT-nya, itu kita secara terakreditasi kita masih di...? Ya, kampus Sisnu Aceh itu 2015 beroperasional itu sudah terakreditasi. Hmm. 2020 hmm. kita sudah akreditasi baik. Hmm. Jadi oh, sekarang ya. akreditasinya di BAN PT itu bukan memberikan nilai ABC ya. ya. Uh, Tapi memberikan nilai baik, baik sekali dan unggul. Alhamdulillah kita sisteung aca itu mendapat akreditasi baik dan ijazah itu hmm. bisa dipakai ke mana saja, hmm, ya, hmm. bisa dipakai ke mana saja. <laughs> dan uh, tidak perlu diragukan, ya. <laughs> uh, sisteung aca itu uh, mengeluarkan uh, apa namanya sarjana yang uh, berpendidikan Dayah dan uh, akademisi yang ijazahnya itu dapat dipercaya karena mendapatkan akreditasi baik. Nah, baiklah. Uh, baiklah sahabat di Podcast Channel tercinta, alhamdulillah uh, baru saja kita mendengarkan pembahasan terkait dengan kampus Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Aceh merupakan kampus just only kampus yang just only di Banda Aceh atau Aceh Besar yang berbasis akademis atau ataupun akademik dan di dalam ruang lingkup daya. Artinya di sini kita bisa menjadi sarjana dan juga sekaligus insyaallah mudah-mudahan bisa menjadi ulama di masa hadapan. dan alhamdulillah juga saya pribadi sebagai alumni Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Aceh sangat berbangga hati dan sangat berterima kasih kepada kampus selama ini telah banyak memberikan ilmu kepada kami sebagai alumni dan memberikan banyak kemudahan di setiap proses proses belajar mengajar baik dari semester pertama sampai di akhir kita wisuda dan mudah-mudahan yang menonton ini sekalian yaitu teman-teman uh, alumni-alumni baik di angkatan 1 angkatan 2 tetap dukung terus kampus kita bersama ayo kita sama-sama memperjuangkan kampus kita agar bisa menjadi kampus yang yang mungkin nanti ke depannya akan menjadi kampus yang besar Dan banyak uh, mahasiswa dan mahasiswi yang ikut belajar di sana, insyaallah. Insya dan insyaallah <laughs> dan baiklah sahabat DAO Podcast channel tercinta. Terima kasih banyak telah mendukung channel ini, DAO Podcast channel. Dan jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan apabila sudah di subscribe, jangan lupa di like, share dan komen. Dan apabila ingin merequest judul atau tema, silahkan ditulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya, Insya Allah. Hmm. Terima kasih banyak, Tengku, telah hadir di sini. Dan mudah-mudahan kami doakan Tengku sehat selalu, walaupun hmm. di musim sakit ini, kita doakan sehat, hmm. Tengku dan seluruh keluarga hmm. dan diberikan kebahagiaan, kesuksesan kehidupan dunia dan akhirat, Insya Allah. Hmm. Insya Allah. Baiklah, sahabat Dao Podcast channel tercinta, kami mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.